Jadi peguam ni, dia walaupun dia mewakili mana-mana anak guam, tidak bermaksud dia buat segala apa yang anak guam nak minta dia buat. Itu rakyat kena faham. Dan kami pantang di situ. Anda mungkin anak guam, anda mungkin bayar bayaran guaman, tapi kami tidak boleh membuat suka hati yang awak nak. So dia cuma maklumkan kepada mahkamah, sekiranya lah bergantung kepada apa yang berlaku dalam permohonan, mahkamah teruskan dengan rayuan, kami sebenarnya tak bersedia dan kami kena tarik diri. Now, yes, persoalan balik adalah kenapa surat pertama mengatakan dia dilantik untuk dua-dua perkara, permohonan dengan rakyat. Itu persoalan yang mahkamah mungkin akan tanya balik. Tapi pada masa yang sama, sebenarnya Najib Razak tidak boleh mengadu kalau peguamnya hendak menarik diri jika permohonan itu ditolak dan rayuan diteruskan. Itu Najib Razak tidak boleh mengadu. Baik. Tidak boleh komplain terhadap peguam dia. Sebab apa? Sebab dia meletakkan diri dalam keadaan itu. Kenapa? Sebab sejak 29 April kita dah rungkaikan rentetan peristiwa yang tak perlu kita ulangi. Najib patut bersedia. Kalau Jonathan Laidlaw masuk, macam mana? Kalau Jonathan Laidlaw tak masuk, macam mana? Kalau kita nak fail permohonan yang difailkan cuma pada Jun, macam mana? So ini semua perkara yang perlu Najib Razak untuk isu ni, saya perlu jelas, adalah atas apa yang dilakukan Najib Razak. Peguam dia yang baru tidak boleh disalahkan. Dia perlu menyatakan sebagai pegawai mahkamah, kami bagi tahu kalau permohonan itu berlanjutan kepada perbicaraan, kami terpaksa tarik diri. Bagi tahu sebagai hormat, supaya perkara ini diketahui oleh mahkamah, supaya mahkamah boleh tengok apakah yang boleh berlaku. Kerana apa? Kerana rayuan atau permohonan yang ditetapkan pada hari Isnin pun ada banyak kemungkinan keputusan. Itu pun rakyat kena faham. Permohonan penampilan keterangan baru, saudara Zawazi dan para penonton, boleh menjurus kepada, pertama sekali, mahkamah tak yakin bahawa elemen-elemen untuk menampilkan keterangan itu telah dipenuhi. Baik. Dan ini peguam baru akan hujahkan, saudara Hisham Teh Potik yang memang seorang dan dihormati akan hujahkan. Kalau mahkamah tak puas hati, dia menolak permohonan tersebut, maka soalannya akan diteruskan dengan rayuan. Pada masa itu muncullah isu berkaitan dengan tarik diri atau tidak. Saya akan bincangkan perkara itu. Ini tahap pertama, kalau ditolak. Katalah mahkamah benarkan penampilan keterangan baru atau sebahagian keterangan baru, ada isu lanjut. Adakah ianya akan memerlukan pihak pendakwa raya pula memohon penangguhan untuk memfailkan keterangan yang perlu berkaitan keterangan baru itu? Itu kita tak tahu. Sebab pendakwa raya tak perlu bagi tahu sekarang. Mereka akan hujahkan untuk membatalkan permohonan ini. Tapi ada kemungkinan kalau permohonan itu membenarkan sebahagian keterangan ditampilkan, pendakwa raya sendiri mungkin perlu memfailkan apa namanya keterangan mereka, dan atas alasan itu mahkamah perlu beri penangguhan untuk proses lanjut keterangan baru itu. So kalau itu berlaku, secara automatik rayuan ditangguhkan, tak perlu pun isu berkaitan dengan penarikan diri peguam. Nampak tak? Yang ketiganya, kalau permohonan itu dibenarkan dan mahkamah setuju atas keterangan itu sendiri, atas konflik kepentingan yang dikatakan, mahkamah berpendapat sepatutnya Hakim Nazlan mendedahkan perkara itu, dan ini menjejaskan perbicaraan yang adil. Maka ia becomes a mistrial. Kalau mistrial, sabitan dibatalkan terus, tak payah rayuan berkaitan dengan di mana mahkamah rayuan salah, di mana mahkamah tinggi salah, kan? Jadi kalau permohonan itu dibenarkan sehingga ke tahap dibatalkan sabitan dengan perintah mistrial, yakni perbicaraan semula, maka isu menarik diri tak wujud. Rayuan itu dah selesai. Nampak tak? Banyak kemungkinan ni rakyat kena faham. Ada juga keadaan di mana mahkamah berpendapat bahawa mahkamah sendiri perlu masa untuk mendengar atau meneliti hujahan-hujahan berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh kedua-dua pihak, dan memerlukan mereka menangguhkan keputusan permohonan itu.
kita tidak boleh mendahului mahkamah, yeah, dan kita tak berhasrat mendahului mahkamah. Apa sebab saya bangkitkan, apakah kemungkinan-kemungkinan, mm-hmm, antara kemungkinan-kemungkinan kalau untuk rakyat faham, yeah, jangan take it more than needed, mm-hmm, berkaitan kenyataan peguam kepada timbalan perdata mahkamah semalam, mm-hmm, bahawa jika diteruskan. Dan ini adalah satu perkara yang bagi saya adil dilakukan untuk memaklumkan, mm-hmm, ya, dia membabitkan macam mana dengan kod etikal dan sebagainya, itu yang mahkamah akan tangani, mm-hmm. Jadi di sini tak semestinya pun rayuan yang matan tu, mm-hmm, substantif tu akan memang berjalan. Saya dah bagi dah banyak, mm-hmm, banyak kemungkinan. So di sini kita perlu menunggu, yeah, dan melihat perbicaraan pada 15 hari bulan Ogos, yeah, dan tertakluk kepada apa yang berlaku di situlah, barulah kontroversi kedua ni, mm-hmm, akan menjadi material ataupun tak material. Baik. Nampak tak? Baik. Faham. Jadi tak? Balik kepada soalan khusus, mm-hmm, yang ramai tanya, memang, mm-hmm, peguam pernah ditanya, adakah apa yang dilakukan itu sememangnya adalah suatu ugutan kepada mahkamah? Mm-hmm. Tidak. Melainkan kita tahu ungkapan sebenar, ya, sebab tiada surat, mm-hmm, dan ini laporan media yang mungkin tidak wujud di situ, mm-hmm, maka saya tidak boleh mengatakan dengan sahih, baik, bahawa apa yang dimaklumkan oleh peguam baru Najib Razak adalah ugutan kepada mahkamah. Bagi saya, dengan atas permukaannya, ini adalah makluman yang perlu disampaikan sebagai pegawai mahkamah. Baik. Yang keduanya, adakah yang menjadi penghinaan mahkamah? Mm-hmm. Balik kepada isu sama, apakah ungkapan yang digunakan? Biar mahkamah yang tentukan perkara tersebut. Mm-hmm. Sehingga itu, saya tidak bersedia untuk mengatakan bahawa peguam Hisham Tepotik mahupun mana-mana pasukan, mm-hmm, peguam baru telah mengugut mahkamah atau tidak. I will not go that far tanpa fakta yang sahih. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.